Okay. Tadi kita saksikan bersama tentunya sempat memimpin udah dari Cinggu Star juga Pak Ciro. Namun dengan demikian siapalah nanti kuda-kuda yang akan goyong piala Gusmain, apakah Inati Widodani, Cinggu Star, Ubu Milo, Pak Ciro. Oke, siap. Oke, untuk selanjutnya ada kelas A. Nomor 3, kelas mini A. Ada Escobar, Toyar, Giga, Diron, Bravo Jatim, BST. Nomor 6 Agis. Selanjutnya ada Wulan, 8 Dagendis, 9 Duldul, 10 Dewi Fortuna. Ini jok ini yang cewek, Citok jadi. Semoga sukses ya. Masih proses. Oh, yang muncul ya. Tentunya sesuai dengan kelasnya, yaitu kelas mini A, jarak 75 meter. Untuk race yang ketiga ya sudah dimulai. Sudah persiapan untuk masuk. Yang akan goyong piala Gusmain di kawas di atas dulu. Oke, kita naik ke atas dulu. Sekali lagi. Oke, semua kuda masuk. Semua juga akan mengambil resiko apapun terkait dengan yang terbaik. Di antara yang terbaik. Di edisi yang ketiga, piala Gusmain tahun 2022. Masih.
Rafut Jatim masuk garis finish. Juga Escobar. Kono satu gendis. Dudul Deng Fortuna Agis. Masih dua orang tidak ada yang masuk. Hiron. Selamat datang. Oh, nomor satu ada gendis ya. Terus nomor dua siapa ya? Kami penting satu. Ini bisa dicek, panitia bisa dicek keliling yang sudah nomor 6 sebelumnya. Kopi kuning, jatuh, warna kuning. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya ada penonton lama. Ini siapa tiga? Nomor tiga. Jangan sampai melewatkan aksi. Oh, Jatim. Tangkapan